Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita operasi di YouTube Koci TV. Di cerita operasi kali ini saya akan melakukan operasi dengan diagnosis mioma uteri. Tapi mioma uteri agak berbeda dengan mioma uteri yang biasanya. Mioma uteri ini adalah mioma uteri miom gebur. Miom gebur adalah miom yang tumbuh di dalam ruangan di dalam rahim, kemudian menjulur sampai keluar, keluar sampai ke jalan lahir atau ke vagina. Keluhan dari pasien ini adalah dia tuh kalau menstruasi memanjang, ketika kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada sesuatu yang tebal di dalam rahim, dalam kavum rahimnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang kedua dari bawah, ternyata di situ ada namanya mioma, dan mioma itu pertangkai besar. Kita periksa pertangkai besar sampai ke dalam. Dan ketika itu banyak perdarahan. Nah, seperti apa sih bentuk miomanya itu kok bertangkai besar dan mau dilakukan operasi, dan kemungkinan besar operasinya adalah ini di pengangkatan rahim. Jadi rahimnya diangkat berserta dengan miomnya. Karena kalau bertangkai besar kita nggak bisa melakukan operasi yang biasa, harus diambil semuanya. Dan kebetulan memang ibunya sudah berusia sekitar 48 tahun, jadi tidak membutuhkan fungsi reproduksinya lagi. Seperti apa bentuk mioma kebur? Mari kita lihat. Ya, ini saya sedang menuju ke ruangan operasi untuk menuju ke pasien yang akan dioperasi. Nah, ini adalah tim-tim yang akan membantu saya dalam operasi di hari ini dengan kasus mioma kebur. Ini peralatan yang dibutuhkan, dan setelah melakukan prosedur sterilisasi rutin, kita siap untuk operasi. Nah, kita sudah mulai operasi. Nah, yang Anda lihat itu yang saya pegang adalah rahim yang bentuknya masih terlihat seperti normal ukurannya. Normal. Nah, ini saya skip untuk operasinya karena memang jenis operasi yang histerektomi ini membutuhkan waktu lama dan juga mungkin perdarahannya ada beberapa, sehingga saya skip ke bagian langsung ke miomnya saja setelah selesai diambil. Nah, ini adalah bentuk dari yang tangan kiri saya itu memegang rahim, dan tangan kanan saya sudah memegang mioma keburnya. Jadi bisa Anda lihat bahwa rahimnya itu yang saya pegang dengan tangan kiri, bentuk dan ukurannya masih normal bentuknya. Cuman kita ambil sampai dengan leher rahim, jadi keambil semua. Dan kita ingin lihat seperti apa sih mioma kebur. Ini saya belah. Saya belah sampai saya perlihatkan tangkai daripada mioma kebur. Jadi ini mioma kebur bertangkai besar. Nah, itu lihat. Seperti itu tangkainya, yang saya pegang dengan tangan kanan adalah mioma kebur, dan itu tangkainya. Nah, itu adalah pangkal dari tangkainya. Itu harus dioperasinya, harus di semuanya. Kalau tidak ya tidak bisa untuk diambil karena itu kuat sekali dan keras. Itu ya, itu bentuk daripada mioma kebur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai untuk operasinya. Mioma kebur yang bertangkai besar, tadi lihat ya, kita tarik, itu adalah miomnya. Dan itu pesangnya besar, sehingga untuk kasus seperti itu sebaiknya segera dioperasi. Tidak ada pembesaran rahim, perutnya normal, tidak ada pembesaran perut juga, tetapi mensnya memanjang. Harusnya 7 hari, dia bisa 20 hari, 15 hari, sudah sering meminum obat, tetapi masih dan terus, kemudian datang ke dokter kandungan, kita maksudnya mungkin kita lakukan pemeriksaan, dan ternyata ada mioma kebur. Nah, seperti itu mioma kebur, jadi miom tidak pasti hanya ada di luar, tapi ada tipe yang masuk ke dalam dan kemudian membentuk tangkai dan sampai menjulur ke luar dari rahim, yaitu sampai ke jalan lahir. Demikian bentuk dari mioma kebur. Semoga di cerita operasi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.